Saya ceritakan seperti apa sih Bang, kronologi kejadiannya? Tadi pagi sekitar jam 7.30, setengah 8, waktu lebih kurang jamnya. Dinas Perhubungan menutup askes keluar masuk kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi pegawai-pegawai kita kan mau masuk, absen. Jadi saya tegur pihak Dinas Perhubungan agar jangan menutup askes kantor. Tolong Pak, karena ada akikat baik. Lalu mereka berdebat sama saya, tidak panjang lebar mereka memfisik, membanting saya. Seperti itulah kejadiannya Pak, kurang lebih Pak. Nah, dari mereka itu apa yang mereka katakan ke Bapak hingga Bapak dibanting? Siapa rupanya kalian katanya? Mau ngatur-ngatur saya katanya? Ya saya kan pihak security Pak, berwenang saya sini. Kalau ada yang akhir baik, bukan begini caranya Pak, saya bilang Pak. Bukan begini Bapak sebagai Dinas Perhubungan. Seharusnya Bapak mendatangi kantor, koordinasi sama pihak security. Saya dan rungnya di security sini, tolong saya hargain juga. Saya bilang Pak, bukan berarti kita seperti ini Pak, Bapak menutup askes. Terus askes keluar masuk ke macet terbuka buat. Kan ada cara lain yang kita baik Pak. Saya bilang gitu Pak. Apa yang mereka lakukan dengan menutup akses itu untuk apa? Alasannya Pak, mereka mau ngasih barcode untuk per tahun itu Pak kepada setiap mobil kendaraan dan kendaraan sepeda motor Pak. Berarti mereka melakukan itu pas di depan pintu masuk Pak. Pintu masuk kantor kita, askes keluar masuk kantor kita Pak. Tanpa koordinasi? Tanpa koordinasi pihak security dan kantor. Ada ancaman-ancaman lain Bang pas Abang dipiting apa segala macam gitu. Dibilangnya maka bersatu aja kok, masuk penjara aja kok, kita buat kantor polisi, bagus. Saya pun akan menuntut kalian, karena kalian sudah memfisik, mengeroyok saya. Bagaimana saya mati kalau kalian saya cekek? Itu kan tidak pidana, saya bilang Pak. Bukan begitu caranya kalian sebagai Dinas Perhubungan. Ada rencana untuk melapor Bang, mengenai peristiwa ini Bang? Sudah saya lapor Pak, ke Polsek Medan Baru Pak. Oh sudah ada laporan ya, Pak. Harapannya apa Bang, dengan ada kejadian ini? Harapan saya Pak, semoga yang mengampuni saya Pak, secara seperti itu, tolong Pak ditindaklanjuti secara tegas kepada Pemkom Medan Pak. Agar Dinas Perhubungan tidak arogan seperti itu Pak, semena-mena kepada kita Pak, gitu Pak. Razia di depan ini memang sering jadi atau gimana? Atau baru ini aja? Baru ini Pak, karena mengadakan Pemko itu mengadakan barcode untuk setiap tahunnya itu akan di stiker mobil atau sepeda motor Pak. Jadi maksudnya mereka razia di depan untuk memberi barcode ya kendaraan-kendaraannya lewat? Iya, menyetop Pak, menyetop. Kan kejadian ini kalau di stop kan terdampaknya kan macet Pak. Jadi saya menunggu baik-baik Pak, mereka tidak terima. Siapa kau? Saya security, saya dandungnya di sini. Tolonglah hargain. Bukan seperti ini. Akikat baik itu ada, koordinasi dengan pihak kantor. Jadi karena memang pegawai jadi agak terhambat masuk. Iya, terhambat Pak. Makanya itu saya seperti itu ngomong Pak, mereka tidak terima. Kamu siapa katanya? Iya, enggak boleh gitu Bang. Saya security, abang kan belum juga. Jadi perhubungan. Terjadi perdebatan Pak. Perdebatan mereka langsung mengantukan saya ke apa? Kaspol Pak. Dan masih ada video-videonya Pak. Itu yang cedera apa aja Pak? Saya luka nih, koyak nih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.